Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kisah 5 artis yang sempat berseteru dengan ibu tiri. Artis ini sempat berseteru dengan ibu sambung mereka, bahkan, permasalahan keluarga tersebut juga sampai terdengar ke publik dan mendapatkan sorotan. Meski begitu, ada beberapa artis yang menjadi akrab dengan ibu sambung setelah berhasil melewati konflik. Lantas ada siapa saja artis yang pernah berseteru dengan ibu sambung? Tonton video ini sampai selesai. Satu, Al, El Dandul. Al Ghazali, El Rumi, Dandul Jailani sempat tidak mau ayahnya, Ahmad Dhani, menikah dengan Mulan Jamila. Pasalnya, ketiga putranya tersebut masih trauma dengan ramainya berita perceraian Dhani dan Maya Estianti. Bahkan Mulan membutuhkan waktu untuk dapat dekat dengan ketiga putra Ahmad Dhani tersebut. Bahkan, ketiga putra Maya Estianti ini sempat memanggil Mulan dengan sapaan tante, meskipun status telah menjadi istri ayahnya, alias ibu sambung dari Al, El, dan Dul. Dua, Kesha Alvaro. Anak Pasha Ungu, Kesha Alvaro, dikabarkan sempat kesal kepada ayahnya lantaran melamar Adelia. Kesha belum menyetujui ayahnya menikah dengan Adelia pada 2011 silam. Akibatnya Kesha memutuskan untuk tinggal bersama ibu kandungnya, Oki Agustina. Setelah Kesha mulai dewasa, hubungannya dengan Adelia mulai membaik. Tiga, Vanessa Angel. Mendiang Vanessa Angel, diketahui juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibu tirinya, Puput Sudrajat. Bahkan, sahabat Vanessa sempat menuduh bahwa Puput yang menjebaknya terkait kasus prostitusi. Hubungan Vanessa Angel dengan ayahnya, Dodi Sudrajat, memang sudah tidak terlihat akrab sejak 2019 silam. Puput juga sempat menanyakan alasan Vanessa tidak pernah menjenguk ayahnya dan adik-adiknya. Empat, Kesha Ratuliu. Keponakan Mona Ratuliu, Kesha Ratuliu, sempat tidak akrab dengan kehadiran ibu sambungnya, yang dinikahi sang ayah sejak Maret tahun 2020. Terlebih, ketika Kesha mengetahui ibu sambungnya yang dipanggilnya dengan Tante Ulan tersebut mengandung anak. Bahkan Kesha sempat tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan adik tirinya kelak apabila sudah lahir. Sikap Kesha berubah ketika ibu sambungnya meninggal dunia pada 2021 kemarin karena COVID-19 dan memberikan kasih sayang kepada adik tiri. Lima, Putri Delina. Putri Delina sempat mengungkapkan perasaan kecewa kepada ibu sambungnya, Natalie Holzer, ketika diundang di podcast Maya Estianti. Hal itu terkait Natalie yang sempat pergi dari rumah dan membuat Putri sakit hati. Meskipun polemik keduanya sempat memanas, Natalie Holzer mengaku sudah saling meminta maaf dengan Putri Delina. Natalie juga sudah berbicara empat mata mengenai masalah tersebut dengan Putri Delina.
Demikian sederet selebriti yang sempat mengalami masalah kepada ibu sambungnya, termasuk Putri Delina hingga El Rumi. Namun banyak dari mereka yang akhirnya akrab dengan sang ibu sambung.